Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hey sobat guru, perkenalkan, saya Diva Nur Anissa, guru kelas di SD Negeri Gumelar Banjarnegara. Video ini sebagai bentuk implementasi pemahaman saya dalam mengikuti webinar Semarak Tahun Ajaran Baru bersama Canva. Dengan berbagai pilihan template di Canva, saya bisa membuat topik apapun dengan mudah. Aplikasi Canva ini membantu saya dalam menyampaikan materi secara visual dan menyenangkan. Kali ini, saya akan membuat infografis fakta untuk menyampaikan konsep di mata pelajaran IPAS kelas 5, bab 8 tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik A, Bumi Berubah. Saya memilih template yang saya inginkan, kemudian saya sesuaikan judul dan isi kontennya. Saya memasukkan beberapa elemen di sini agar murid lebih mudah untuk memahami dan lebih tertarik. Tara, ini dia hasil bahan kontennya. Kemudian, setelah itu, saya buat template infografis untuk asesmen formatifnya. Di sini, saya sampaikan bagaimana petunjuk penyelesaiannya secara jelas. Murid-murid saya beri kebebasan dalam menyelesaikan tugas. Saya dorong kreativitas mereka untuk menyelesaikan tugas secara berkelompok. Murid-murid dapat memilih template yang sesuai keinginan, kemudian tarik dan lepas elemen dengan mudah di Canva. Lalu, bagaimana kolaborasi membuat infografis dengan mudah menggunakan Canva? Begini caranya. Siapkan desain dengan membuat salinan desain untuk setiap kelompok murid di sini. Klik bagikan dan ketik nama kelompok murid untuk memberikan akses edit. Beri nama template kita dan saya publikasikan tugasnya di sini. Murid dapat mendesain secara bersamaan, memberikan komentar, dan menyelesaikan saran karena semuanya diberi akses editor. Dan ini dia hasilnya. Tara! Murid dan guru dapat berkomunikasi dan memahami konten materi secara visual menggunakan Canva. Terima kasih, salam dan bahagia.